Assalamualaikum. Oke, selamat pagi para pejuang masa depan yang cerah, para pejuang skripsi. Semangat terus, semangat buat kawan-kawan semuanya. Dan buat dosen pembimbing, ayolah, asisi, ayo. Kalau tidak. Oke, pada pertemuan kali ini, lanjutan dari info KKN sebelumnya. Jadi, pada bulan Januari, when it's just you, well, times can be tough. Tepatnya pada akhir bulan Januari, saya mengikuti mata kuliah kerja kuliah nyata atau KKN, di mana saya akan dibawa, diantar, dideportasi ke suatu desa dan berkuliah di sana. Tapi bukan berkuliah seperti biasanya ya kawan-kawan, melainkan untuk menyalurkan ilmu bakat yang telah diasah di bangku perkuliahan sebelumnya. Golok kali diasah. Jadi kawan-kawan, sebelum kita berangkat ke desa tersebut, sebelumnya kita akan dibagi kelompok, siapa saja anggota kita di kelompok tersebut. Dan untuk pengalaman saya, akan dibagi oleh pihak yang berwenang. Polisi kali berwenang. Satu kelompok berisi 15 orang. Ya, jadinya kita akan dapat teman baru, kawan-kawan. Yeay! Dan inilah penampakan anggota KKN saya. Kita mulai dari sebelah kanan. Kanan ada Kova, Latif, Puji, Yasir, Zatia, Hamudi, Dewi, Dayat, Desi, Sindar, Ika, Elsi, Nita, Maulana, dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu kawan-kawan, dia adalah John Cena. Oke, lanjut. Setelah dibagi kelompok, masing-masing kelompok tersebut merencanakan, merundingkan, mendiskusikan apa yang akan dilakukan, program apa yang akan dilaksanakan di tempat KKN tersebut. Ya, dengan beberapa pertimbangan tentunya kawan-kawan. Contohnya, potensi yang dimiliki desa, hal apa saja yang ada di desa tapi belum maksimal. Atau juga kawan-kawan bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh desa tersebut. Boleh juga. Jadi itulah kawan-kawan beberapa persiapan sebelum kita pergi KKN. Dimulai dari pembagian kelompok sampai pada penyusunan program tentunya kawan-kawan. Itu saja untuk pertemuan kali ini kawan-kawan semuanya. Info KKN selanjutnya saya akan bahas di pertemuan selanjutnya kawan-kawan. Untuk itu tekan tombol jempol ke atas dan jangan lupa untuk berlangganan tentunya kawan-kawan. Hashtag modus, hashtag ngarep. Matur tampiasi. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Oke, bagaimana kabar? Lanjutan dari info. Tepatnya pada akhir saya mengikuti mata. Jadi kawan-kawan, sebelum kita berangkat
Dan untuk pengalaman gitu.